lisensi BAFC, sementara pelatih musim lalu Erwan Hendarwanto menjadi manajer tim. Dan nampaknya kick-off babak pertama sudah dilakukan Spoan Lover dari lanjutan. Kembali Supriyadi. Umpan cukup cantik. Oh, berbahaya kayak ini, disaksikan. Gol. Dan inilah dia biangnya. Umpan yang cukup mamayo dari seorang Supriyadi tadi, Toel. Iya, kita lihat bagaimana Persegres Gresik United, tuan rumah yang merasa di atas angin, tiba-tiba kita lihat dikejutkan dengan gol lawan. Bola masih Supriyadi, kembalikan bola ke kanan. Oh, ke tengah kali ini maksudnya. Oh, sebuah tendangan jarak jauh tadi coba dilakukan masih para pemain dari PSIM Yogyakarta. Tendangan kaki kiri ketiga berbaju Barito, dan kali ini kembali ke Persegres. David Faristian sudah dilakukan dekat sekali dan oh, gol. Eksekusi sepak pojok David Faristian persis di depan gawang, dan kita lihat sadar di beberapa bagian, kita lihat ya, masih belum cukup rata ya. Kembali sepak bola, tendangan spekulasi keempat dalam pemain Persegi United mungkin masih fresh setelah juga turun minum tadi, dan kembali sebuah tendangan kali ini lawan Septis kan cetak gol di babak pertama. Sadar Sudar Mahendra, kali ini Sadar Sudar Mahendra menginjak tiang jauh. Bagi Ivan Febrian, kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, cantik sekali. Inilah dia sebuah ancaman. Fiskal tadi. Oh, sebuah tendangan gol. Ya, kita lihat ini proses yang baik. Kita lihat gol proses yang baik. Fiskal Susanto crossing. United, Andre Okisitepu sudah dilakukan cantik sekali, dan kalian sudah bersiap-siap. Raymond Tauntu, tendangan jarak jauh. Kita di babak kedua, Segres 1, SIM 2. Oh, sebuah antara ingin mengumpat atau langsung menuju ke Wis Moyo Putro sudah lakukan bola melengkung. Proses gol dari Persegres DU, bola diarahkan ke area penalti, tercipta skrimit atau kemelut, dan kita lihat posisi yang baik dari Sigit Hermawan, rebound mentality yang dari Persegres United. Situasi tangkapan yang gagal, bola jatuh, rebound di sana Ismail Haris yang akhirnya mendapatkan bola. Fahri Muslim, ya, ternyata Fahri Muslim pemain yang baru masuk.